wabarakatuh. Kami dari Dewan Pertimbangan Agung Kumaki. Periode 2018-2019. Saya Agung Kurniawan, selaku Koordinator DPA. DPA merupakan badan yang dapat memberikan saran, gagasan, pertimbangan, dan pendampingan terhadap kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pengurus, baik diminta maupun tidak diminta, serta sebagai fungsi kontrol. Demi mendukung kegiatan mahasiswa, baik secara akademik maupun non-akademi. Serta mengemban amanat dan menampung aspirasi dari mahasiswa. Dan menyampaikan solusi atas masalah yang terjadi di dalam jurusan. Membantu peluang dan potensi sebagai usaha, di mana divisi
bertanggung jawab dalam mengelola keuangan serta membuka strategi marketing. Sebagai Kepala Divisi Olahraga Himagi periode 2018-2019, Divisi Olahraga merupakan suatu divisi yang berfokus untuk mencari minat dan bakat para mahasiswa jurusan S1 Ilmu Gizi sekaligus mewadainya di bidang olahraga. Kami siap memfasilitasi mahasiswa-mahasiswi untuk melakukan berbagai aktivitas fisik serta mengadakan lomba untuk menyenangkan bakat olahraga yang dimiliki mahasiswa khususnya pada cabang olahraga futsal dan badminton. Salam olahraga. Halo, perkenalkan kami dari divisi PSDM. Saya Pan Joko, kepala divisi SDM membagi periode 2018-2019. Divisi PSDM merupakan divisi yang mengatur, mengurus, dan menyinergikan alur kaderisasi serta mengembangkan potensi mahasiswa sehingga menjadi mahasiswa yang berkualitas dan penuh integritas. Kami siap mengkaderisasi mahasiswa serta melihat perkembangan yang dimiliki mahasiswa baik dari pendidikan, pelatihan, dan pembinaan. Sebagai Kepala Divisi Sosial Himagi 2018-2019. Divisi Sosial merupakan suatu divisi yang menjadi wadah di mana mahasiswa dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam bentuk kegiatan sosial. Divisi Sosial siap membantu mahasiswa dalam meningkatkan jiwa sosial kepada masyarakat.